Assalamualaikum, bertemu kembali dalam Sembang M&M. Saya Mimi Saleh dan Mak Rahmah Saad. Hari ini, bulan ni ramai kita menghadapi beberapa kematian orang yang popular, orang yang terkenal. Jadi, itu saat yang sedih bagi keluarga mereka dan kita yang lain turut merasainya. Jadi, bila kita bercerita mengenai kesedihan, kita sebenarnya kesedihan berlaku dalam banyak episod dalam hidup lah Mak kan. Yeah. Kematian, kemudian dibuang kerja misalnya, bisnes merudum, perkahwinan musnah. Ada pelbagai perkara yang menyebabkan kita perlu bangkit dalam hidup. Jadi hari ini kita akan bincangkan macam mana, kami akan bincangkan macam mana kami berdua lah bangkit daripada beberapa episod dalam hidup kami. Jadi mungkin ini juga akan memberi salah satu alternatif lah kepada kawan-kawan di luar sana yang berada dalam situasi yang sama. Jadi mak ingat ke mana-mana momen yang mak rasa masa saat tu mak perlu bangkit. Ingatlah kan, terutamanya masa kita jatuh dalam apabila bisnes kita merudum lah. Dan kemudian diserang strok kan. Jadi dah tentulah pada waktu itu sangat stres kan. Dan tak tahu apa nak buat kan. Tak tahu apa nak buat tu, cuma mak ingat lah. Kita, mak pernah jumpa satu orang dulu masa susah dalam bisnes ni. Mak jumpa dia, dia cakap kat mak macam ni. Dia kata, Rahmah, dia kata, kita ni beruntung sangat jadi orang Islam. Kita ada Tuhan, dia kata. So, apa-apa yang kita hadapi, yang kita tidak dapat atasi, kita mengadu saja kepada Tuhan, dia kata dia. So, berpegang kepada apa yang dia cakap tu. Mak pun itu je lah. Mak punya apa? Pegangan mak lah. So, apa-apa yang berlaku dalam hidup yang rasa sangat stres. So, mak mengadu kepada Tuhan. Tapi kadang ya lah, bila kita mengadu, Tuhan tak bagi solusi masa saat kita mengadu tu lah. Tapi pada saat itu, mengadu tu, yalah kita perlu vent out. Kita perlu meluahkan apa di dada kan kepada sesuatu yang lain, kepada seseorang. Kadang-kadang kita nak bercerita kepada orang kat luar, orang tak faham ataupun bila bila kita luahkan, orang tu pula macam bagi suggestion, tapi benda tu tak bagi orang tu bagi pandangan atau bagi cadangan. Tapi cadangan tu memang kita dah tahu memang tak boleh. Kita dah, sebelum kita cerita dengan orang masalah kita, semua kita dah fikir dah dia punya solusi, tapi tidak berjaya kan. Jadi kita, itulah yang kita perlu mengadu pada Tuhan lah. Dan memanglah Tuhan jam-jam tu Tuhan tak bagi solusi pada kita. Mak ingat Kak Long masa Abah sakit. So bisnes pun dah tak boleh buat. Satu setahun setengah lah mak tak ada kerja, duduk di rumah. Benar tak tahu, mak pun tak tahu daripada mana duit datang. Masih ni lah, kita boleh ada makan, ada apalah kita masih. Tapi untuk satu tahun setengah lah mak tidak involve dengan apa-apa. Hanya duduk di rumah, bawa Abah pergi hospital. Tak ada apa aktiviti. Cuma mak berdoa lah. Setiap kali berdoa, mak kata, sekarang mak dah tak boleh keluar rumah lagi. Kena jaga Abah kan. Tak boleh keluar rumah lagi. Bisnes lah tak ada. Income tak ada. Sumber income tak ada. So, mak hanya berdoa pada Tuhan lah. Mak kata, mohon kepada Allah, berikan satu peluang pada mak lah. Untuk buat kerja di rumah. Untuk buat kerja dari rumah. Yang boleh beri pendapatan. Dan juga boleh benda yang senang lah, boleh yang mak boleh buat di rumah. So tak lama kemudian tu mak dapat mak dapat jadi pembekal kepada stesen TV tu.
So di saat gelap tu tiba-tiba ada ada sinar lah kan. Oh iyalah. Macam nak pengsan tau masa tu. Faham. Masa nak pengsan lah bila Allah macam seminit dua tu memang terdiam lah, terdiam. Memikirkan keajaiban Allah beri kan. Memang secara logiknya memang tak boleh kan. Memang tak akan dapat benda ni. Tapi dengan kuasa Allah kan, mana pun dah terfikir nak jadi pembekal untuk program program-program RTM kan. Jadi bukan saja pembekal pada waktu itu. Mak dah berjaya tau program mak punya pitching setahun yang lalu semasa abang masih sihat. Untuk untuk program dari file doktor. Program tu dah diterima, dah berjaya. Dan pada waktu itu mak mak tak tahu pun benda. Zero. Mak punya pengalaman dalam bidang penyiaran ni zero. Tapi itulah permulaannya kan. Jadi pada waktu itulah yang sinar tu datang tu. Baru rasa macam kalau kereta ni kan, kereta tak ada minyak ni. Tuang minyak tu tu dia boleh jalan kan. Macam tu lah umpamanya kan. Langsung macam kalau pokok tak ada siram air tu, layu dah pokok tu. Siram air terus pokok tu segar kan. Macam tu lah. Mak pun macam pada saat itu macam tu lah. Satu hari tu mak rasa lepas dapat berita tu rasa mak memang mak jadi dam lah, macam enam bukan dam, enam. Jadi rasa, rasa macam enam kan. Jadi itulah mak ingat peranan doa kan. Peranan doa, doa saja kepada Allah kan. Memang ini cerita, ini kita cerita kita punya turning point in our life lah. Tapi masa abah kena dulu, kena stroke, it's a turning point also kan. Maknanya masa dia kena tu, kita terus menjunam kan. Kita kita punya apa tu, kita punya sebelum tu kita okay, lepas tu bila abah kena stroke, kita terus menghadapi kira macam masa gelap lah kan. Tapi itulah kadang-kadang bila kita sebut bangkit eh, dia dia tak semudah bangkit. Orang selalu metafor kan, gunakan perumpamaan bangkit daripada apa, jatuh naik basikal. Tapi dah, dalam hidup dia dia tak semudah itulah. Bila kita kata bangkit daripada jatuh basikal, kita bangun macam tu je, kita bangun, kita usaha untuk kayuh balik. Tapi bila bangkit dalam sesuatu kemurungan dalam hidup lah, kita boleh cakap kemurungan because of business ke, perceraian, apa lagi, kematian, dan pelbagai aspek lain lah yang menyebabkan kemurungan dalam hidup. Untuk bangkit tu, proses untuk bangkit tu, dia satu memang kena beritahu pada diri lah. Macam Muni lah kan. Dia lonlai tau, satu, jiwa dan raga tu tak ada. Macam bila mak kata enam tu kan, dia memang tak ada rasa tau jiwa dan raga tu. Even masa tu pun kalau orang kata apa, jiwa kosong tu, memang dia memang mak jiwa dulu kosong. Shutdown langsung. Shutdown. Tak apa, kalau tak shutdown kan, ni ni semua kuasa agaknya naturally tau kita punya tubuh. Kalau kalau tak shutdown agak boleh jadi gila kot. Ataupun boleh jadi kemurungan yang dengar apa yang dengar orang cakap belakang yang Muni rasa macam ni. Bila that's why dia antara dalam ayat Quran pun kata jangan jangan putus asa. Putus asa tu memang Tuhan tak suka. Jadi kita terutamalah bila kita ada agama ni, kita selalu ingat higher power yang dia berkuasa untuk memberi kita sesuatu dan mengambil sesuatu daripada kita lah. Jadi saya rasa lah bila kita berada dalam keadaan tu, memang kita kena selalu ingatkan diri untuk bangkit. Walaupun kita tak boleh nak bangkit dah sebab jiwa raga tu memang tak kuat masa tu saat tu, tapi kita kita macam kena beritahu, kena beritahu pada diri, you know, mesti bangun, mesti walaupun tak larat kan, dia dia kena beritahu mesti bangun. So proses tu lah, memberitahu diri untuk bangkit tu ialah salah satu proses untuk kita bangkit. Kalau kita pergi, saya pernah pergi untuk apa, dengar seminar apa,
counseling, oh by the way ni Aidan dia nak tidur. So proses untuk bangkit memang definitely kita kena accept. Kena accept benda, perkara tu berlaku, perceraian itu berlaku, bisnes merudum tu berlaku, kematian tu berlaku. Kita kena accept tu, kita kena terima keadaan itu yang first. Dan kita kena beritahu yang kita perlu ambil masa dalam apa situasi sekalipun. Saat berkabung itu sangat penting. Orang kata berkabung tu hanya masa kematian saja, kan? Bagi saya tak. Bisnes mati pun, quote unquote bisnes mati pun adalah proses berkabung. Proses untuk kita menerima saat itu, bisnes mati. Kita terima saat itu dan kita usaha untuk bangkit. So proses untuk bangkit tu ada pelbagai lah, dan lain individu, lain proses dia untuk bangkit. Macam saya pun, saya tak jumpa proses apa, macam mana nak keluar daripada tu. Tapi Muni ingat lah mak, yang Muni jumpa Datuk Muhammad. Datuk Muhammad ni yang saya pernah cerita dalam video yang sebelum ni, bagaimana dia kerugian 200 juta dalam masa dalam masa 2 minggu. 200 juta ringgit dalam masa 2 minggu because syarikat dia dalam masa tu Bursa Malaysia lah, di zaman kegawatan. So dia kata apa dia buat, apabila dalam kemurungan, jangan duduk kat rumah. Dia kata jangan pakai kain pelekat. Maksudnya kena keluar lah, kena keluar. Tapi yalah, kita faham bila macam kematian, macam balu dia ada proses berkabung. Tapi proses berkabung bukan maksudnya dia duduk atas katil semata-mata. Saya faham, bila orang kata, oh bila saya stres, saya tidur. Saya faham, saya pun mengalami keadaan macam tu. Bila saya stres melampau, saya tidur. Perlunya tidur untuk kita, body kita sendiri untuk reboot, untuk reset. Bila saya kata jiwa penat tu, jiwa raga tu penat, serius memang penat. Jadi memang perlu untuk tidur. So itu satu, physically body memang kena reboot dulu, dia reset dulu sebelum hati kita, sebab hati ambil masa untuk reset, untuk kita terima keadaan tu. Then dia kena keluar daripada rumah, jangan duduk kat rumah. Saya selalu beritahu kat diri saya, patutlah bila saya dah keadaan susah, usaha untuk cari apa benda lain, perkaraan lain untuk saya buat, supaya fikiran saya tak tertumpu pada satu benda sahajalah. Mak pula macam mana? Mak ingat satu hari tu mak dapat telefon daripada kawan kita lah kat Long. Dia cakap, dia cakap kat mak, Karamah, Karamah ada tak duit? Saya nak, dia tak kata macam tu. Dia kata, Kak Rama, saya nak pinjam duit. Mak tanya dia, berapa? 14,000. Banyaknya, you nak buat apa? Kak Rama, dia kata, Kak Rama, saya nak bayar Along, dia kata. Ya Allah, kenapa awak pinjam, awak pinjam Along ni? Oh, dia kata, urusan ni lah, dia buka, dia buat sekolah swasta. Jadi, ya Allah, kata, habis awak kat mana ni? Dia kata, saya kat hospital, kak. Dah breakdown. Jadi dalam dalam kita kekalutan untuk mencari penyelesaian, kan. So cuba jangan memburukkan lagi keadaan lah. Memburukkan lagi keadaan, kan. Misalnya kita tadilah macam kita pinjam dengan apa tadi, dengan Along, kan. Dan Along ni akan kejar kita. Tapi mak, kadang-kadang bila dalam keadaan sangat tersepit lah dalam hidup, kan, kita dah tak ada solution lain. Kadang-kadang itu je pilihan yang kita ada. Itulah. Mak dulu cakap macam mana tau kat diri mak. Mak kata macam kata kita banyak, kita nak bayar pembekal tak boleh, kan. Kita punya bajet tak cukup, kan. Mak cakap kat diri mak macam ni lah. Kita self-talk lah, mak cakap. It's okay, mak kata it's okay. Habis-habis pun masuk penjara je. Tak sampai hukum bunuh, mak tahu. Mak cakap macam tu pada diri tau. It's okay. Paling buruk pun masuk penjara je. Atau paling buruk pun orang tu maki je. Tapi tidak sampai hukum bunuh, kan. So benda ni menyatakan bahawa apa yang kita lalui itu tidak seteruk yang orang lain hadapi lah. Jadi hanya lalui je lah. Lalui saja apa yang kita hadapi itu.
Dan doa, itulah nombor satunya. Dulu masa mak ada buka restoran kan, mak selalu cakap dengan pembantu ni, kita kena berdoa. Dia gelak. Dia kata boleh ke berdoa tu selesaikan masalah kita kan? Jadi dia tak faham konsepnya. Bukan berdoa tu kita jadi tenang. Bila kita perasaan kita tenang tu, kita senang berfikir dan kita boleh berfikir dengan rasional. Dan juga tu sebab digalakkan membaca Al-Quran, sembahyang, sunat, bangun malam untuk sembahyang kan. Benda ni memberi kelapangan kepada jiwa kita. Dan apabila kita rasa lapang dan tenang, kita akan dapat solusi untuk settlekan masalah kita. Jadi sure lah, itu sure enough lah masa kita yang mak dapat graf film tu kan. Itu yang contoh yang terbaik lah mak rasa. So sekarang pun mak buat lepas daripada graf film tu, sebab dapat program sebagai pembekal tu, dah kira dah kalau ibaratkan roda tu kalau dia dah moving lah. Lepas tu mak dah okey lah. Mak dah okey. So mak kira lepas tu mak bangkit lah. Ya, itulah kadang-kadang kita memang mendoakan miracle bila kita berlaku sebarang peristiwa macam tu dalam hidup kan. Kita memang mengharapkan miracle. Macam mak rezeki tiba-tiba dapat dapat daripada RTM. Lepas tu Muni ingat dulu tiba-tiba dapat ni. Dapat job tiba-tiba ada satu program lah. Dia benda ni kadang-kadang kita memang berdoakan miracle. Sebab kita kena percaya. Kadang-kadang itu je yang tinggal bila kita dalam keadaan jatuh tersungkur ataupun kesedihan melampau, kematian, perceraian, bisnes merudum dan sebagainya. Dia kadang kan memang masa tu kita memang blank. Kita tak tahu apa nak buat. Jadi the only solution ialah memang kita doa. Memang dia bunyi macam klise kan doa, tapi memang di saat itu memang tak ada apa, kita tak nampak apa tau, blank. So memang kita memang minta Tuhan tunjukkan kita jalan. Walaupun dalam keadaan sedih, dalam keadaan kita marah, kita harus terima. Saya mengaku saya marah pada situasi kan, kenapa ni berlaku pada hidup. Tapi bagi saya itu salah satu proses of acceptance. Bila saya cakap tadi lah kan, proses untuk acceptance tu memang sangat sukar. Lepas tu bagi saya juga, sebab one thing bila kita nak keluar, kita nak bangkit, bila saya kata proses, satu tu acceptance, kedua tu that proses untuk bangkit tu. Malah proses untuk bangkit tu lain daripada satu individu dengan individu yang lain. Jika berlaku miracle macam mak kan, so proses tu berlaku cepat lah. Oh, ada sinar maknanya adalah cara dia. Saya pada masa yang sama, saya juga mohon kepada orang di luar. Saya ni pun ambil iktibar lah daripada peristiwa saya sendiri, supaya tidak ambil enteng bila orang dalam proses untuk bangkit. Orang lain maknanya kita melihat orang tu dalam keadaan sedih, dalam keadaan kemurungan kerana sesuatu yang dalam hidup dia lah, yang menyebabkan dia tersungkur dalam hidup dia. Kita sebagai orang yang melihat, kita kadang-kadang jangan terus bagi solusi, kerana di saat itu ialah dia dalam proses untuk accept. Bukan untuk proses dalam untuk dia bangkit lagi tau, untuk dia accept. Proses acceptance tu sangat sukar untuk kita menerima keadaan itu. Jadi waktu tu kadang-kadang berdiam diri adalah sangat baik. Orang yang melihat tu lah, peluk je ke, ataupun kalau katalah dia tak makan just bagi je, tak perlu nak bagi nasihat, tak perlu nak bagi apa-apa, tak perlu. Waktu tu dia hanya perlukan a company, seseorang untuk berada di sisi untuk menyokong dia di saat untuk accept keadaan itu. Itu sahajalah.
So dan dengar. Kalau kita, kalau ada sahabat-sahabat kita kan yang sedang menghadapi inilah situasi gawat macam ni, so apa dia cerita, dengar je lah. Tak payah bagi komen-komen, tak payah kan. Oh ya ke. Jadi itu yang dia kata jadi pendengar yang baik tu. Dia dia hanya nak curahkan perasaan kan. Macam mak pun dulu, mak tak jumpa kawan lah. Mak jumpa kawan-kawan yang tidak cerita pada saudara mara ke kawan-kawan yang biasa-biasa, tapi mak jumpa kawan bisnes lah, yang yang lebih faham kan. Lebih faham, cerita pada dia, what should I do, ni keadaan macam ni kan, macam mana. So dia pun akan cerita juga dia punya pengalaman macam mana. Dan kita compare kita punya pengalaman. So mak ingat mak punya apa-apa yang mak hadapi bukanlah seteruk, seburuk sangat. Cuma kita tak dapat, mak tak dapat nak nak menghadapinya. Tak dapat nak menghadapinya. Jadi tapi boleh rasa juga pada masa yang sama, kita yang berada dalam keadaan sedih melampau ni, kemurungan kerana sesuatu ni, pun perlu elak jumpa orang. Orang yang biasa-biasalah. Kalau kaunselor ke, okeylah jumpa kaunselor. Sebab kadang-kadang macam ni. Satu, kadang-kadang kita berjumpa orang, orang nak bagi solution kat kita kan. Dia makin stres, sedangkan kita dalam proses itu, proses untuk accept tu. Dan kedua, kadang-kadang bila kita kita meluahkan perasaan, kadang-kadang dia dia macam backfire juga tau. Tiba-tiba orang tu pula meluahkan perasaan dia. Kita ni tengah murung eh. Tengah murung, kita nak kita nak bangkit. Sekali orang yang kita bercerita tu pula cerita pula hal dia, dia jadi kita pula kena dengar. Kena dengar dia absorb dia punya. Itulah, kena jumpa kaunselor, kena jumpa orang yang bertahu dia kalau kita nak cerita problem kita. Saya kan, saya ambil keputusan tak jumpa orang. Saya, ini tu cara saya, sebab saya satu saya bila nak jumpa kaunselor pun dia ada satu dalam diri jugalah. Saya mikirkan apa pandangan orang, walaupun dia kaunselor bertauliah kan, tapi dia automatik dalam dalam hati tu dia dia rasa macam orang akan judge kita. So bagi saya, saya tak jumpa dan saya tak cerita ke orang. Saya fikir, saya ambil masa lah, selalunya saya tidur ataupun saya jogging. Saya pernah dalam adalah waktu fasa saya kan, saya pagi-pagi memang saya jogging. Saya perlu perlu van out kan. Itu cara saya lah, cara saya. Itu hanya proses accept je lah. Belum lagi saya memikirkan cara untuk keluar daripada kemelut tu, belum. Saya hanya itu proses acceptance sajalah. So kadang-kadang benda ni ialah satu cara juga saya nampak ialah memang kita membaca buku. Bila kita satu accept tu, memang kita tak ada cara lain. Itu memang kita dan diri kita. That's why kita perlu jadi kawan baik kepada diri sendiri. Me, myself and I tu perlu jadi kawan baik. Sebab kadang-kadang dalam saat itu yang ada hanya diri kita sendiri yang berdoa kepada Yang Maha Esa lah, tak ada orang lain. Kadang-kadang lah di waktu itu. Jadi kita perlu jadi kawan yang baik. Then seterusnya bila kita dah accept that process, then the next step memang kita kena cari solution. Cari ni Dian mencari solution tu. Mencari solution tu, itulah kita kena keluar. Kita kena keluar cari. Dan satu lagi yang saya percaya juga ialah hijrah. Kadang-kadang bukanlah hijrah macam Rasulullah pun bila dalam keadaan yang sedih, dia, dia pun sedih dia, sebab dia tak dapat apa, dia punya dia punya kawan-kawan tak dapat terima dia seadanya, so dia pergi ke negeri lain. So kadang-kadang kita pun macam saya buat bisnes, saya terpaksa melihat ke dalam industri lain sebab industri yang sedia ada saya tak boleh lagi hadapi. Saya perlu keluar daripada industri sedia ada. Dalam situasi lain, sebab ini lain, individu lain cara kita nak handle kita punya. That's why bila kita bercerita mengenai yang saya cakap tadi lah, berkawan baik dengan diri sendiri, diri kita tahu saat untuk kita, bila masa kita boleh bangkit, bila masa kita dah lepas waktu berkabung. Ada setengah orang dia lebih daripada masa 4 bulan macam contoh kematian ibu bapa lah katakan, bagi seorang anak. Ada orang kata memang dia tak ada tempoh berkabung untuk anak terhadap kematian ibu bapa. Tapi ada anak ambil masa lama untuk menerima hakikat kematian.
Jadi itu waktu dia, waktu dia. Tapi dalam masa yang sama, dia perlu cari jalan untuk dia tidak memudaratkan diri dia lah. Saya rasa perkara itu, diri perlu sedar, diri perlu tahu bahawa jangan kita sedih sehingga memudaratkan diri. Bila kita memudaratkan diri, dia tak boleh tau keluar. That proses bangkit tak boleh nak move on lah. Dia tak berlaku ke proses seterusnya. So macam mak pula, bila katalah mak dah dapat yang untuk RTM tu kan. So seterusnya, adakah kekuatan tu dah dapat balik ke macam mana? Oh yelah, lepas dapat program tu terus Pusgar lah kan. Pusgar nombor satu dia. See, bila tengok ini miracle lah, ni miracle. Yalah, ini miracle kan. Terutama bila tengok duit dia, dia punya tawaran job tu apa kan. Oh, langsunglah dia tu yang rasa nak pengsan tu, tak pernah dapat banyak tu kan. So, ni Allah punya, Allah Ta'ala punya kuasa lah kan. Keajaiban. Once in a while kita dapat benda tu lah kan. Dapat keajaiban tu. Dan itu yang selalu kita nak kan. Kita berusaha. Kadang-kadang kita berusaha pun kita tak boleh dapat kan. Tapi macam mak baru je daftar sebagai sebagai pembekal tu, dalam masa setahun je kan, kemudian terus dapat program. Ni Allah Ta'ala dah bantu. Dan bukan sekali, dua kali. Lepas tu kira dah macam okey lah kan. Dah macam roda gitu tu dah moving. That's beginning lah, mak punya bangkit semula. Tapi at the same time lah kan, masa saya di saat susah dulu kan, saya baca banyak buku lah. So antara buku yang saya baca ialah buku Rags to Riches, daripada susah ke senang, buku-buku Rags to Riches, buku-buku self-help book. So satu yang saya ketara nampak bila saya baca Rags to Riches ni, ialah setiap individu yang dia cerita dalam buku tu, semua dia merudum sampai ke tahap dasar, sampai ke abyss. Memang susah dia tu, sampai tahap susah sangat-sangat. Tapi lepas tu, something happen dan dia grab the opportunity dan dia bangkit. So, kadang-kadang dalam saat itu, that's why kadang-kadang bila kita dalam keadaan yang murung, kita, that's why diri kita memang kena selalu beritahu kat diri kita yang aku jangan putus asa. Memang kena beritahu diri part itu. Jangan putus asa. Aku kena. Tapi you know, walaupun di saat badan tu tak larat ya, jiwa raga tu tak bersedia, kena beritahu. Kena beritahu it's okay to be sad. Saya pun beritahu kat diri, it's okay to be sad. You nak nangis, you know. Tapi you jangan nangis lama-lamanya. Tapi masalahnya dengan mak ni, masa susah mak tak nangis. Tak mak memang. Dia even tak kasi anak-anak nangis. Tak bagi. So ada benda saya. I get angry bila I tengok orang nangis. Don't cry. Tapi kalau baca surat warkah untuk bonda tu, nangis pula. Dia lain orang, lain cara dia menghadapi sesuatu. Ada setengah orang macam mak tak suka. Even mak dah pesan, masa nikah jangan nangis. Mak. Sedangkan saya, bagi saya waktu, yelah ini cerita lain lah kan. Tapi bagi saya, menangis ialah bagi saya untuk release apa yang terbuku di hati. You boleh nangis tapi you jangan menangis depan saya. Macam kadang-kadang I fire marah pada staff kan. Jadi tiba-tiba dia nak nangis kan. I kata don't cry. Sebab saya memang tak suka orang menangis. Ada menangisnya macam kematian, kesedihan yang personal ni. Okay, menangis lah. Tapi when job wise, you don't cry. Tu tak tahulah, tu saya punya ni. Jadi walaupun saya susah macam mana, saya tak menangis. Saya cuma shut down dan diam. Dan tak ada mengungut-ungut. You tak dengar saya mengungut. Kata ni kenapa tak ada. Saya diam. Nampak kan? Lain orang, lain cara kita hadapi. So macam saya perlu menangis. Sebab itu cara saya. Tapi sebab saya tahu mak saya bukan jenis orang macam tu. So banyak benda saya tak cerita. So bila hal business pun, bila apa, so mak tak tahu sebab saya tak nak cerita kat mak. Sebab bila mak tak suka, dia beri kesan kat saya.
So that's why bila saya kata saya mahu menjadi kawan best friend terbaik untuk diri saya sendiri, sebab saya tahu macam mana acceptance orang di luar sana. Saya tak boleh cerita apa yang saya rasai dengan orang luar, tak boleh. That's why saya percaya part tu. Saya percaya satu, bila kita dalam keadaan nak bangkit, ada masa kita perlu take a moment of silence untuk diri kita sendiri. Accept that moment, accept that episode yang berlaku dalam hidup. Tak kira apa, untuk kita bangkit, kita perlu accept. Then kita perlu beritahu kat diri kita, aku kena bangkit. Kena beritahu, kena beritahu. It's okay, but you have to step up. You have to bangkit dan move on dalam hidup. Sebab kita dalam hidup dia tak static. Kita perlu move on. Hidup kita panjang lagi. Yang lepas, lepas. Yang dah meninggal, meninggal. Kita ada anak-anak, kita ada hidup kita sendiri untuk kita teruskan. So mak dalam masa beberapa saat ni, mak ada apa-apa lagi nak tambah tak? Tak ada lah kot. Tapi at that time kan, masa susah tu memang tak boleh ingat, tak boleh kenang, tak boleh dikenang dia punya kesusahan tu kan. Kesusahan bukan kesusahan personal lah, kesusahan bisnes, melibatkan bisnes, hutang, bank, lawyer, mahkamah. So macam mana nak hadapi kan. Tapi itu masih okey lagi. Yang tak okeynya bila abah sakit kan. Abah sakit, kena close business. Tapi ni Allah, semua kita kena ingat, semua ini perancangan Allah kan. Allah suruh kita lalui semua apa tu, masalah-masalah sini semua, untuk meneguhkan kita punya jiwa jati diri kita lah. Kemudian at the end tu, Allah bagi dia punya ganjaran kan. Macam sekarang pun mak ingat, selepas dah lalu dulu, apa-apa, whatever yang mak hadapi dulu tu, sangat berguna untuk masa sekarang. Kan? Jadi dia tak ada rugi, tak ada rugi. Cuma kita nak lalui ujian tu lah yang berat lah. Tapi sekarang ni okey. Pasal mak rasa mak dah lulus lah ujian tu pun. Dia dalam hidup dia ada banyak lagi ujian. Tapi ujian yang berat ni kira ada banyak lagi mak. Banyak yang selagi, sekarang. Dia macam ni, di akhir apa sisi sembang MNF kita, dalam hidup ni kita ada banyak ujian yang berlaku. So setiap ujian memantapkan diri kita, meningkatkan takwa kita. Jadi kita sebagai seorang living creature, kita ada akal, kita ada jiwa. So akal kita berfikir, jiwa kita merasa. So ada masa jiwa kita shut down. So masa ni akal perlu berfikir. So ada masa jiwa kita sangat sangat subur mekar, tapi akal yang tak boleh fikir. So di sinilah akal dan jiwa saling memerlukan. Jadi saya doakan kawan-kawan di luar sana yang dalam fasa ini, dalam fasa untuk bangkit, terus cekalkan hati. Saya doakan semua untuk sentiasa dapat ilham untuk keluar daripada kemelut ni. Terus berusaha, terus berusaha. Apa yang anda rasa pada waktu ini valid, itu perasaan anda dan itu memang real bagi anda. Saya mungkin tak dapat merasai apa yang anda rasa, tapi teruskan hidup. Hidup masih panjang lagi. Teruskan menghadapinya. Take time to heal. Saya sendiri masih ambil masa untuk sembuh. It's okay. Tapi yang jangan putus asa. Itu yang penting. Jadi daripada kami berdua di Sembang MNM, jika ada sebarang komen, apa-apa yang ingin dibincangkan, boleh letak di bahagian komen. Jadi sehingga di sesi MNM yang akan datang, Assalamualaikum. Assalamualaikum.